lupa di subscribe, di komen, di like, di share buat YouTube-nya Victor Rito. Gue keren kan? Horasoy, balik lagi ya di YouTube channel ku Victor. Itu nggak buat kalian yang belum subscribe nih, tinggal diklik tombol merah di sini, sama kalian aktifkan tanda loncengnya. Semua itu gratis. Kangen banget lah John, gila kali. Yang dikangenin apa? Raffi Ahmad, yang dikangenin. Gue kangen bawelin lo ya, apalagi nih kalau udah mau live di telepon, kalau udah mepet-mepet tuh ya pasti telepon gue di reject sama lu John. Satu, terus kedua A udah di mana A gitu kan. Terus sampai pernah gue nyamperin dia tuh menjemput paksa seorang Raffi Ahmad ke tempat persis di seberang ATV tuh ya, sebut saja namanya The Group. A, kurang 2 menit gitu kan. Nanti kalau udah sampai ANTV nih, WB-in gue. Iya John, gue gini gitu kan. Terus kangen suara seraknya dia tuh kalau lagi kumat ya, kalau lagi kumat kan John, gue gak bisa terus John, suara gue John gitu. Ya pokoknya gitulah seorang Raffi Ahmad ya. Buruan balik ya John. Pokoknya balik lagi ke sehat, semuanya sehat lahir batin. Terus bawa dede buat Rafata dan John. Lumayan kangen juga sih sama AA, udah lama sebulan ya nggak ada di Facebooker ya. Aku yang dikangenin dari Raffi tuh gue suka suaranya. Suara gue serak nih habis lagi di briefing. Suara gue habis. Ya, ntar lo gak usah terang. Tapi gue suruh gue habis. Gitu-gitu. Pas liburan, suaranya terak-terakan mulu. Tapi, kan gue follow IG-nya Raffi Nagita tuh. Terus gue tuh iri gitu ngeliat mereka liburan. Apalagi Raffinya tuh makin ganteng. Pengen gue susulin ke Australia. Di Australia kan, ah. Gue berenang, ah. Dari Ciliwung. Tungguin ya. Iya, dadah. Kangennya tuh kan kalau misalkan dia datang ya. Biasanya tuh kalau udah nyampe tuh. Gue kan suka nungguin dia tuh di depan tuh. Gue tungguin datang di track. Ai. Dah. Terus itu adalah suara pertama yang gue denger dari Raffi. Ntar kalau misalkan udah persegmentasinya ada partai dia, gue selalu manggil tuh panggilan sayang. Mama. gue kangen itu usil ya kan. Terus kangen baiknya Raffi. Kadang kita suka tahu kan ya, kadang kalau kita meeting konsumsi suka sepi, selalu gue bilang sama A, jajan kali, mari gitu. Jajan lah kita ke salah satu minimarket yang ada di sebelah kantor. Udah sih doang, aku kangen A. Kangen? Enggak lah, biasa aja kan udah putus. Hah, putus? Lo pacarnya? Ya enggak sih, maksudnya sempet teman kerja aja gitu, suka briefing kayak gitu, tapi enggak lah, enggak kangen, biasa aja. Kangen banget, sumpah kangen banget. Gue yang paling gue kangenin dari Raffi Ahmad itu, dia tuh orangnya jahil banget. Kadang-kadang kalau selengeernya lagi nongol, itu kadang kalau kita lewat doang kaki disandungin lah, badan ditoyor sama dia, ada aja pokoknya. Itu sih yang ngangenin. Terus ramah, kalau ketemu tuh selalu yang senyum, even itu senyumnya cuman kayak sebentar doang tapi membekas di hati. Alah. Oke, terima kasih ya Woy udah nonton video YouTube channelku Victor Tonga. Buat kalian yang masih belum subscribe, ini tinggal diklik tombol subscribe, ayolah. Aku Victor Tonga, mau lihat ya godang, horas. Diklik aja tombol subscribe-nya, jangan cuma ditonton doang ya guys, subscribe.